Dari Menara Imperium Kuningan Jakarta 94,7 UFM Sweet SU Dan seperti biasa kalau setiap Selasa jam 4 sore Kita bakal ngobrol dengan Sus Indari Apa kabar? Baik, halo Kayaknya makin seger, uh, semakin hari semakin seger aja nih eh, Apalagi kalau sebelum siaran makan dulu Makan dulu Lebih seger pengaruhnya penampilan segar dengan bisnis yang berjalan itu ada hubungannya nggak ya? Ada. Kalau omsetnya naik, segernya makin kelihatan. Oh. Kalau dari auranya ini saya lihat hari ini omsetnya udah uh udah main Oh, iya dong naik like, kelas, Bo. Masih SD ini. terus. Udah main 4M udah lewat nih. Amin <laughs> Oke, okay, dan uh, kalau kita ngomongin soal bisnis Apalagi uh, bisnis yang menyangkut uh, perempuan atau seorang ibu, seorang mami Yaitu bisnis online yep. Salah satu bisnis yang menyenangkan karena tidak terikat oleh waktu Tidak 9 to 5 harus hadir gitu kan Ya benar, hmm. Hmm. tidak harus hadir, tidak harus kemana-mana hmm. Tapi omsetnya keren banget Tadi yeah. aku cerita-cerita sama Mbak Wita mm. Salah satu ibu mm -hmm. Membangun bisnis online Dari rumah gak kemana-mana Tapi dia bisa membangun sampai 444 reseller dalam 3 tahun Dengan omset yang Fantastis banget Bayangin yeah. 444 reseller Waduh oh makanya nih makanya sore ini kita pengen share kepada uh, e yeah. lover semua gimana sih caranya ngebangun bisnis online supaya apa supaya kita ya nggak kemana-mana tetapi kita juga bisa punya penghasilan yang hmm, Luar biasa lah ya. Mm. Jadi ibu-ibu biasa dengan penghasilan luar biasa. Nah kali ini ini bukan anak kos di tempat saya ya, karena mm. anak kos di tempat saya ini cewek semua. Oh. Yang ini itu adalah expertnya. Oke. Okay. Expertnya. Spesial ya. Eh? Spesial, pokoknya spesial narsum yang dipesan mm. sama you Lover semua. Oke. Okay boleh-boleh, okay. namanya mau kenalan sendiri nggak kok? Mungkin uh, bisa <laughs> di... dikenalin sama senior lebih enak kali. Oke, oke. Nama beliau ini adalah hmm. Bapak Sudianto okay. Oi dan hmm. saya sering manggilnya Ko Apin dan beliau hmm. ini adalah expertnya di dunia internet. Beliau ini usahanya hmm. adalah provider internet dan hmm. ini sangat terkait dengan yang namanya bisnis online. Okay. Bisnis online internetnya lapleb -lap, ya stres juga nggak seger-seger hmm. maksudnya. Nah selain juga ngomongin tentang internet, hmm. uh, Ko ini juga akan share kepada ibu-ibu semua yang ingin berbisnis online tahapan-tahapan apa saja sih yang harus dibangun oleh hmm. pebisnis online supaya moncer terus, Oke okay. uh, supaya apa omsetnya naik terus. Iya, berarti uh, obrolan pertama pertanyaannya kita buka dengan, uh, kita ngomongin tentang bisnis online, online. ini. Kira-kira uh, apa yang harus diperhatikan gitu loh buat yang ingin menjalankan gitu. Oke, okay, uh, mungkin uh, kalau memang dari you lovers kalian memang ada hmm. minat ke online kan biasanya sekarang bahasa Gaulnya disebutnya dengan e-commerce, e okay. jadi jualan tapi di internet. Padahal hmm. tokonya sebenarnya nggak kelihatan. Hmm. Nah itu mungkin tahap awalnya adalah kita harus prepare materinya ya. Hmm. Apa sih barang yang mau kita jual karena hmm. kalau kita buka toko seperti sekarang tradisional kan barangnya kelihatan hmm. dan orang bisa pegang, hmm. bisa coba. Tapi kalau online itu kan hanya kelihatan fotonya aja hmm. di website. Makanya untuk persiapan materinya itu benar-benar harus menarik. Jadi okay. biar orang tuh melihat oh ini bagus nih Mm -hmm. Jadi baru bisa sakit di dia bong. Apa arahnya nanti mm -hmm. supaya dia mau order kan seperti mm -hmm. itu. Itu yang pertama. Jadi secara materi kita harus prepare benar-benar barang yang mau kita jual apa. Karena kalau mm -hmm. kita online ini semua transparan. Jadi mm -hmm. untuk si calon pembeli ini di compare dari satu website ke website lain itu sangat mudah. Mereka mm -hmm. cuma klik aja. Mm -hmm. Jadi harga itu juga sangat menentukan. Okay. Makanya secara penentuan harga itu kalau bisa kita transparan mungkin. Jangan mm -hmm. seringkali ada beberapa yang Kesannya agak menutupi harga, jadi hmm. pada saat diklik barangnya, mereka tulis harganya. Call as, hmm. nah itu biasanya bagi pengunjung akan jadi males tuh, jadi males ya. Betul, karena hmm. idenya online itu kan praktis. Hmm. Tapi kalau misalnya pas lihat harga terus mesti call as dulu kan, jadinya semi semi online. <laughs> kalau menurut <laughs> saya gitu, jadi kalau bisa semua informasi tertera di sana transparan betul jadi hmm. memudahkan si calon pembeli untuk mendapat informasi yang dia mau terutama harga itu kan penting hmm. soalnya jangan membuang waktu uh, yeah. para server dengan uh, informasi informasi yang akhirnya harus menunggu lama itu bete juga ya betul betul indonya hmm. online itu kan cepet sebenarnya kan hmm. orang mau praktis oke okay. jadi kalau misalnya kayak uh, harga call as Terus kemudian pemesanan email as Itu juga udah <laughs> enggak keren ya Kalau untuk dunia online ya Iya betul Jadi saya rasa penting Kalau memang gitu semua Lebih baik website-nya jadinya Call as aja semuanya <laughs> gitu Atau visit as at mana gitu Lebih baik gitu Jadi <laughs> idenya jadinya udah nggak nyambung Kalau menurut saya Kalau misalnya seperti itu Jadi lebih baik semua dibuka aja hmm. okay. Ada juga yang misalnya Sebuah website yang dimana kita beli online Terus harus daftar dulu, register dulu, up, segala macam segala macam itu gimana dong? Ya, itu memang ada cara-cara dari pemilik si toko online itu supaya mereka bisa grab database. Hmm. Jadi pengunjung yang datang pertama kali ini kan kebanyakan mostly bukan menjadi langsung pembeli, hmm. tapi mereka ngeliat lihat habis itu pergi. Hmm. Nah, mereka ada taktik strategi itu supaya mereka besok-besok bisa reminder mereka either by email, SMS broadcast ataupun BBM broadcast sekarang hmm. kalau misalnya kita banyak hmm. pakai, supaya mereka reminder hey kamu kemarin datang ke website saya, kamu tertarik hmm. dengan barang ini, kamu mau coba beli nggak? Kita ada promo baru gitu loh. Hmm. Jadi biasanya ini strategi bagi mereka, tapi ada beberapa website yang tidak menggunakan itu juga. Mm Heeh. -hmm. I mean setelah mereka sudah melakukan pembelian pertama baru mereka lakukan seperti itu. Gitu. Mm -hmm. Karena bagi user mereka agak sensitif ya memberikan privacy data kalau mm. misalnya mereka baru lihat lihat sudah suruh daftar dulu gitu. Iya, nah, agak males betul, gitu. Betul, betul. Jadi bisa spamming juga ya kalau kayak gitu, kasih kemudian broadcast ke mereka gitu. Ya, spamming juga betul, kan? Itu jadi salah satu alasan juga kenapa banyak pengunjung online dunia maya malas ngasih email atau nomor telepon beneran. Mm -hmm. Karena mereka ngerasa nanti data dirinya dipakai untuk sesuatu yang menurut mereka tuh nggak berguna gitu loh. Mm -hmm. Jadi biasanya mereka ngasih kalau memang bagi mereka website itu memang trustable, okay. dipercaya gitu loh. Kalau misalnya belum dipercaya mereka nggak mau ngasih pasti. Oke. Okay. Nanti kita bahas lebih dalam yeah. lagi ya. Kayaknya semakin menarik yeah. nih you lovers. UFM 94,7